Taktik Rusia bikin bingung pakar perang. Taktik militer Rusia sejauh ini membingungkan para pengamat asing. Sebelum invasi Rusia ke Ukraina, intelijen Amerika Serikat memperkirakan Rusia akan melakukan serangan besar-besaran dengan memobilisasi kekuatan udara. Tetapi yang terjadi selama 6 hari pertama aksi di Ukraina jauh dari prediksi awal. Moskow memilih bertindak hati-hati dengan kekuatan udaranya. Saking bingungnya, sampai para pejabat Amerika Serikat tidak menjelaskan dengan tepat apa yang mendorong perilaku menghindari risiko yang ditunjuk Rusia. Mereka belum tentu mau mengambil resiko tinggi dengan pesawat mereka sendiri dan pilot mereka sendiri, kata seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat yang berbicara dengan syarat anonim seperti dikutip Reuters pada 1 Maret. Meskipun alat tempur jauh di bawah militer Rusia, angkatan udara Ukraina masih terbang dan pertahanan udaranya masih dianggap layak, sebuah fakta yang membingungkan para ahli militer. Setelah serangan pembuka perang pada 24 Februari, para analis memperkirakan militer Rusia akan segera mencoba menghancurkan angkatan udara dan pertahanan udara Ukraina. Langkah itu seperti sudah menjadi standar yang digunakan di hampir semua konflik dalam puluhan tahun belakangan. Itu akan menjadi langkah selanjutnya yang logis dan diantisipasi secara luas seperti yang terlihat di hampir setiap konflik militer sejak 1938, tulis Lintai Rusi di London. Dalam sebuah artikel berjudul Kasus Misterius Angkatan Udara Rusia yang Hilang. Sebaliknya, jet tempur Angkatan Udara Ukraina masih melakukan serangan udara. Pasukan Ukraina dengan roket permukaan ke udara mampu mengancam pesawat Rusia dan menimbulkan risiko bagi pilot Rusia yang mencoba mendukung pasukan darat. Ada banyak hal yang mereka lakukan yang membingungkan, kata Rob Lee, seorang spesialis militer Rusia di Institut Penelitian Kebijakan Luar Negeri. Dia pikir awal perang akan menjadi penggunaan kekuatan secara maksimal. Karena setiap hari ada biaya dan resikonya naik, dan mereka tidak melakukan itu, dan sangat sulit untuk menjelaskannya karena alasan yang realistis. Senin 28 Februari lalu, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukan rudal strategis telah diaktifkan atau sehari setelah Presiden Vladimir Putin memerintahkan pasukan nuklir agar siaga tempur. Pernyataan Putin itu sendiri menghebohkan dunia. Ada yang menganggapnya ancaman agar Ukraina berhenti melawan dan meningkatkan Barat. Ada yang menganggapnya ancaman agar Ukraina berhenti melawan dan mengingatkan Barat agar jangan ikut campur, bahkan sebagai bentuk frustasi dari dampak perang itu sendiri. Namun tak sedikit yang menganggapnya serius. Entah karena tersudut di segala front tatkala sanksi kepada Rusia semakin luas dan keras, mulai ekonomi sampai olahraga, dan protes anti-perang yang meluas di dalam negeri serta Malaysia akibat sanksi yang bisa membuat rakyat berbalik menyerang Putin. Presiden Rusia itu terlanjur masuk ke area mengerikan. Tapi pernyataan Putin itu diglorifikasi pemuja-pemuja perang yang meremehkan bahaya perang nuklir, padahal bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki pada 1945 mengajarkan umat manusia mengenai bencana besar akibat senjata nuklir. Setahun setelah bom atom di Jepang itu, majalah Life melukiskan detik-detik neraka akibat senjata nuklir. Pada gelombang berikutnya setelah ledakan, tubuh manusia terhimpit. Kemudian organ bagian dalam pecah. Ledakan lalu melontarkan tubuh-tubuh yang hancur berkeping-keping dalam kecepatan 800 sampai 1600 km per jam ke udara panas penuh puing. Praktis semua manusia dalam radius 2 km mati atau terluka parah, sementara semua bangunan hancur memuntahkan isinya. Lebih dari 200 ribu orang mati akibat bom atom, padahal bom atom belum seberapa dibandingkan dengan bom hidrogen yang saat ini dikoleksi sejumlah negara penguasa nuklir. Kekuatan bom hidrogen 1000 kali lebih dahsyat dari bom atom, artinya bukan lagi 200 ribu orang yang mati, melainkan jutaan orang yang menempatkan kota-kota besar atau daerah padat di dunia yang bisa menjadi sasaran saat perang nuklir terjadi. Manakah bom hidrogen dijatuhkan di sebuah kota berpenduduk 10 juta misalnya, maka itu bisa menewaskan jutaan orang dalam hitungan detik. Tak heran karena tahu pasti dampak katastrofik senjata nuklir, sampai sekarang tak ada lagi negara yang berani memakai bom nuklir, bahkan untuk sekedar mengeluarkan ancaman langsung sekalipun. Kecuali mungkin Kim Jong-un di Korea Utara, nyaris tak ada pemimpin negara nuklir yang gegabah mengancam mengaktifkan arsenal nuklir. Makanya ketika Putin menyinggung senjata nuklir, justru ketika tak ada lagi perang dingin, banyak kalangan terkaget-kaget. Padahal Putin sendiri tahu tak akan ada yang menang dalam perang nuklir, karena yang menyerang lebih dulu sama hancurnya dengan yang belakangan menembakkan senjata nuklir.
Dalam dunia militer dikenal istilah Second Strike Capability atau kemampuan membalas serangan nuklir dan First Strike Capability. Serangan pertama bisa saja menghancurkan pusat-pusat peluncuran nuklir statis, tapi mustahil menghancurkan semua peluncur mobile seperti kapal selam dan pesawat pembom. Padahal inilah inti dari Second Strike Capability. Keyakinan ini pula yang membuat semua rezim nuklir di dunia mengambil posisi defensif dalam soal penggunaan senjata nuklir termasuk Rusia. Mustahil pula sebuah serangan nuklir tak berbalas apabila berbeda dari Perang Dunia II di mana hanya Amerika Serikat yang menguasai senjata nuklir, kini ada 9 negara memiliki senjata nuklir. Dan mereka berseberangan dalam banyak hal, sehingga jika perang nuklir sampai terjadi, mereka bakal saling menembakkan senjata nuklir dan dampaknya buruk terhadap seisi dunia. Salah satu yang paling mengerikan adalah situasi yang disebut nuclear winter atau musim dingin nuklir, atau berubah buruknya iklim global secara drastis karena perang nuklir. Nuclear winter adalah asap dari kebakaran akibat senjata nuklir, terutama asap hitam jelaga dari kota-kota dan fasilitas-fasilitas industri yang dipanaskan matahari untuk kemudian terangkat ke stratosfer guna menyebar ke seluruh dunia serupa racun. Dan keadaan ini berlangsung bertahun-tahun. Saat ini total 13.080 hulu ledak nuklir tersebar di seluruh dunia dan terpasang pada rudal-rudal yang diluncurkan dari silo, peluncur mobile di darat, bomber, dan kapal selam. Rusia menjadi pemilik terbanyak dengan 6.257 hulu ledak nuklir, disusul Amerika Serikat 5.550 hulu ledak nuklir, China 350, Prancis 290, dan Inggris 225. Kelima negara menandatangani Fakta Anti Penyebaran Senjata Nuklir atau NPT. Sedangkan empat negara lain pemilik total 460 hulu ledak nuklir tak menekan NPT, keempatnya adalah Pakistan, India, Israel, dan Korea Utara. Kebanyakan rudal memuat lebih dari satu hulu ledak nuklir. Sebuah peluru kendali antar benua ICBM bahkan bisa membawa 6-10 hulu ledak nuklir. Bayangkan, jika semua hulu ledak nuklir itu ditembakkan, ratusan juta manusia bisa mati dan peradaban serta pencapaian-pencapaian umat manusia musnah dalam sekejap. Putin berdalih invasi ke Ukraina adalah demi mencegah Ukraina menguasai senjata nuklir. Dia menguatkan premis ini dengan menyerang fasilitas nuklir Chernobyl. Putin berdalih invasi ke Ukraina adalah demi mencegah Ukraina menguasai senjata nuklir. Dia menguatkan premis ini dengan menyerang fasilitas nuklir Chernobyl. Padahal sejak 1994 atau 3 tahun setelah memerdekakan diri menyusul bubarnya Uni Soviet, Ukraina sepakat menghancurkan senjata-senjata nuklir peninggalan Soviet di negeri itu yang total mencapai 1.700 hulu ledak nuklir yang terpasang pada 176 unit rudal ICBM dan 33 bomber. Komitmen Ukraina ini didokumentasikan kuat-kuat dalam Memorandum Budapest 5 Desember 1994 yang ditandatangani bersama Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. Pada 13 Desember 2014 atau 9 bulan setelah Crimea dicaplok Rusia, Presiden Ukraina saat itu, Petro Poroshenko, menandaskan kembali sikap Ukraina untuk tak mau lagi menjadi negara nuklir. Berdasarkan semua fakta itu dan pengalaman malapetaka nuklir akibat bom atom Hiroshima dan Nagasaki, serta tersebarnya kepemilikan senjata nuklir di antara negara yang bisa saling bermusuhan, tak mengherankan jika pernyataan Putin soal nuklir itu membuat ngeri banyak kalangan. Sebagai pakar, merasa kondisi kejiwaan Presiden Rusia itu tidak stabil, apalagi Putin dikenal impulsif. Dia acap menebarkan teror konspirasi liar mengenai neo-Nazi sampai membuat hoax nazifikasi ke Ukraina saat ini, hanya demi membenarkan agresi Rusia. Intinya, dia acap menjustifikasi hal-hal yang tidak bisa dijustifikasi. Putin acap terlihat sendirian mengambil keputusan penting, termasuk saat mencaplok Crimea pada 2014. Dia sering hanya berkonsultasi dengan lingkaran terdalamnya, yang terdiri dari para veteran KGB dan aparat keamanan negara lain yang dikenal dengan Silovikki. Hampir semua terbuai oleh romantisme keagungan era Soviet, orang-orang ini tak berani menyanggah Putin walau data mendukung mereka. Kejahatan itu terekspos di dunia setelah viral video ke seluruh dunia ketika Putin memarahi salah satu Silovikki, Sergei Naryshkin, yang merupakan kepala dinas intelijen luar negeri Rusia beberapa hari sebelum invasi. Putin juga dianggap terlilit romantisme era Soviet, apalagi dia adalah mantan agen dinas rahasia Soviet dan kemudian memimpin dinas rahasia Rusia FSB yang acap disebut penerus KGB.